Berikut bahan-bahan dan cara pembuatannya. Tempe 2 batang, 200 gram terigu, dan 50 gram tapioka. Potong 3 bagian, lalu belah menjadi 4 bagian. Lakukan dengan cara yang sama pada potongan tempe berikutnya. Campurkan terigu dan tapioka, garam setengah sendok, tuangkan 300 ml air, aduk hingga rata. Panaskan minyak goreng terlebih dahulu. Lanjut cepungkan tempe ke penggorengan. Ayo, cepat, sapuin itu cepat. Mundurkan kemari. Bolak-balik tempe agar masaknya merata. Kemudian angkat dan tiriskan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata-kata yang salah. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Silakan klik tombol like dan share ke media sosial agar lebih bermanfaat. Terima kasih.